Berikut ini kita tes PLD7 48 volt ukuran 6x6. Desainnya ini adalah waterproof, jadi sebenarnya tahan terhadap percikan air, tapi ini kita coba untuk kita celupkan saja ke dalam air ya. Ini 48 volt langsung aja kita suplai dengan tegangan 48 volt. Di dalam vel ada controller, ya, untuk controller tegangan dia. Jadi ada AVR juga. Jadi van begitu start tidak langsung on. Jadi perlahan-lahan soft start, kemudian kencang. Baik, kita lepaskan apa yang terjadi. Wih. Di sini dia menghisap air dari bawah, jadi kondisi fan terbenam ke bawah. Dapat dilihat ya, kondisi fan masih kondisi oke, dia tetap berputar. Dan ini kecepatannya lumayan high speed. Lumayan high speed. Masih selesai.